persiapan untuk debat cawapres nanti. Pak Mahfud sangat siap untuk mengikuti debat cawapres nanti. Kalau untuk persiapan khusus tidak ada, karena Prof. Mahfud sudah memiliki rekam jejak yang sangat jelas pengalamannya, seperti di DPR juga mengurusi juga fungsi-fungsi DPR. Juga Prof. Mahfud juga membongkar banyak kasus terkait ekonomi ya. Jadi Prof. Mahfud sosok yang sangat pintar, sangat berpengalaman. Untuk persiapan khusus datang saja, gitu yang ingin disampaikan. Cukup ya. Baik, sebelum tutup, izin menambahkan lagi ya Pak ya, bahwa Prof. Mahfud yang dipandang tidak bisa apa-apa sebagai Menko Polhukam itu terbukti sangat mempunyai integritas ya. Beliau terbukti membongkar banyak kasus besar seperti kasus Asabri, pencucian uang, transaksi janggal, safe deposit box Rafael Alun, dan banyak hal lainnya. Jika hal tersebut yang bersentuhan dengan ekonomi dan hukum ini yang selain sering sejalan ini tidak mempunyai integritas, akan merugikan banyak anggaran gitu, akan merugikan negara kita. Dan lagi-lagi bahwa Prof. Mahfud sangat siap untuk mengikuti debat yang akan dilaksanakan nanti, persiapan khusus tidak ada, bahwa tim ekonomis juga sudah disiapkan kepada beliau, tapi bukan berarti beliau tidak siap ya, beliau sangat siap, beliau adalah manusia teres politika, terkhusus untuk debat nanti adalah ada pernah menjabat di legislatif gitu sebagai balek kalau tidak salah.